Oke, coba kita sekarang main agak seriusin dikit ya. Agak tetap karena tetap delay. Semoga menang, Bang. Thank you. Next time kalau Kenbo live, coba itu aja, main bareng. Terus kita lihat apakah masih tetap noob kalau Kenbo yang live. Karena sejujurnya di posisi ini susah banget sih, guys. Bener-bener patah banget. Terutama kalau lagi ada musuh. Kalau lagi nggak ada musuh malah nggak patah. Jadi jatuhnya kayak radar gitu kita. Kalau ada musuh tuh patah-patah, jadi tinggal ngasih tahu teman aja. Aka. Kenapa nggak coba pakai Elgato, Bang? Nggak ngerti Elgato itu apa. Saya agak gaptek BTW. Hai Bang, hai juga Noval Zaki. Bang, coba mau FPP sama frame drop nggak? Tadi udah game pertama, Sunhawk FPP lebih parah justru dibandingin TPP. Cuman nanti bakal disiasatin lagi sih, kita coba cari cara lain supaya tetap bisa. ADS mana? ADS tadi lagi 6 match kita tungguin, nggak taunya dia lagi klasik. Jadi kita tinggal dulu. Halo Bang, kurus kering. Huhuhu, iya nih gue jarang makan. Jarang makan soalnya dari tadi aja nggak dapet chicken dinner tuh. Berarti nggak makan-makan. Bang, ada tips main PUBG Mobile nggak? Tergantung solo sama squad beda ya. Kalau buat squad itu sering-sering main bareng aja dan satuin chemistry. Bot-bot. Bot-bot kalau musuh gue udah mati. Enggak, gue pakai iPhone 8, cuman nanti lo coba itu dah, lo lihat streamingnya dah. Patahnya parah banget dan kalau di sini suaranya delay. Kenbo kemarin pas live stream delaynya malah bisa sampai 3 detik deh. Iya, parah banget delaynya, jadi gue nggak bisa pakai headset, nggak bisa denger step. RRQ Divisi PG itu jago main PUBG Mobile. Iya, dia jago main PUBG Mobile. Bang Benny Moza. Yang terkenal Bang Benny Moza ya. Watch, itu dia. Gila-gilarian di Paradise. Suaranya delay banget lagi ya. Coba kita cek dari map aja lah. Bang punya pacar nggak? Punya. Tadi pacarnya komen. Coba dilihat di atas kira-kira yang mana. Parah cuy, suaranya delay banget. Gue nggak bisa ngelihat musuhnya tadi. Ini ada tactical stopper.
Belakang masih ada belakang. Belakang dari Paradise masih ada, masih ada, cuman gue nggak tahu di mana. Aduh, kepencet jalan kan tuh. Nama IG lu apa bang? Rahaditya. Rahaditya. Coba dilihat dari display name RRQ Rahaditya. Itu Instagram gue Rahaditya doang. Coba di search aja ya. YouTube juga ada Rahaditya RP. Atau Ultradit boleh dicek. Bentar ya, ini kayak kita lagi combat nih. Susah setengah mati nih nyarinya. Kayak dia di atap deh ini. Oh, ini dia cuy, tidak terlihat. Sorry, gue knock mulu, parah banget patah-patahnya. Umur berapa bang? Umur 21. Pacarnya bukan Salsabila, sayang sekali Anda kurang beruntung. Bukan damage-nya sih, mungkin gara-gara firing speed-nya itu rendah. Jadi kayak kurang berasa gitu, suka 4 hit, 3 hit tuh. Wah, ada orang depan gue. 4 hit tuh belum mati. Akhirnya ada face level 2. Kita looting mania, mantap. Bentar ya, kita coba cek dulu main pakai fight killer. Smoke gak punya. Bang, pilih UMP atau Tommy Gun? UMP. Karena Tommy tidak pernah bisa memakai scope. Bang, main Free Fire gak? Gak main. Bang, sebut nama gue, PSJN Madiun. Halo, apa kabar? GGWP, terima kasih. Padahal itu kurang bagus ya, karena lagi nge-lag. Cuman makasih udah disemangatin. Aduh, gue gak kelihatan banget cuy. Setau gue pokoknya di bawah ada aja. Cuman gue gak kelihatan sama sekali. HP-nya apa? iPhone 8. Senjata yang paling enak? Yang tadi udah disebut ya, berarti. Dit. Arah itu, Dit. Get to the safe zone. Enemies ahead. Tiga hit tuh. Ala cuy, kita harus berenang cuy. Enemy. Iya, jangan lupa safe zone ya, karena kita harus berenang nih kayaknya. Aduh, lobet pula. Dikit lagi mati mendadak gua. Kita tes apakah bisa kita bunuh. Oh, udah dibunuh duluan. Delay banget suaranya bete. Ada yang baru jalan tuh di bawah. Ini tuh dia yang lagi jalan. Bunuhin dong itu di pinggir jembatan, di pilar depan persis dia lagi ngehil. Depan gue persis. Depan gue persis tuh lagi di jalanan tuh. Kiri, kirinya Mizukage di balik. Nah, itu tuh. Oke, thank you. Gua mati sama yang itu, cu. Oh, itu ada yang baru keluar anjir, ada yang baru keluar deket. Nah, oke, okay, nice. I think OBS 19. Wih, ada yang pakai kar dikit. Jadi cacing dulu. Alive 6, 3 more. Oke, 3 lagi. Yang ngurus live streamnya, I'm not dealing with the technical problem in the live streaming. So maybe you can ask the administrator which app. I got supplies.
ahead. Oh shit. Mana sih? BRB BRB. Tadi ya, batu sih masih ada ya. Udah nok sih. Oke okay guys, jadi mungkin pas banget penutupan dapat chicken dinner. Ya dapat bonus lah mungkin. Gimana cara dimasukin tim e-sport? Caranya gimana ya? Mungkin ikut saran gue ikut itu sih kalau kalian main PUBG Mobile atau apa. Itu coba ikut turnamen skala nasional atau turnamen yang lumayan gede. Terus kalau misalnya kalian masuk juara 3 besar atau something, mungkin bakal dilirik sama tim e-sport.